Berjumpa lagi dengan saya Ibu Vicky di praktikum struktur molekul organik. Nah, pada percobaan kali ini kita akan melakukan pemurnian alkohol dengan teknik destilasi. Nah, teknik destilasi yang kalian akan pelajari pada percobaan ini ada dua, yaitu destilasi sederhana dan destilasi fraksionasi. Nah, seperti biasa pada percobaan kali ini saya akan dibantu oleh dua student staff, yaitu ada Kak Briel dan Kak Noel. Yuk, mari kita ikuti percobaannya bersama dengan mereka. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam praktikum struktur molekul organik pada percobaan yang keempat, yaitu senyawa alkohol pemurnian dengan destilasi. Nah, tujuan percobaan kali ini yang pertama adalah kita akan memahami pemurnian alkohol menggunakan teknik destilasi. Dan yang kedua yaitu memahami prinsip dasar dari destilasi sederhana dan destilasi fraksional. Mari kita kerjakan! Destilasi adalah metode yang umum digunakan untuk memurnikan cairan dan memisahkan campuran cairan ke dalam komponen masing-masing. Apabila campuran cairan yang volatil dipanaskan, perbandingan komponen dalam uap akan berbeda dengan cairan. Karakteristik cairan volatil ini dapat digunakan untuk menguapkan cairan, kemudian mengembunkan untuk memisahkan campuran ke dalam masing-masing komponen. Pada peralatan destilasi, bagian yang paling penting adalah kolom destilasi, di mana banyak siklus kondensasi dan penguapan dapat terjadi. Kolom dapat berupa tabung pendek atau kolom yang tidak dikemas, yang merupakan dasar destilasi sederhana. Kolom juga dapat berbentuk panjang dan bertingkat, yang merupakan dasar destilasi fraksional dan biasanya merupakan destilasi yang lebih efisien. Kolom bertingkat menyediakan area permukaan yang luas sehingga memungkinkan lebih banyak siklus penguapan sampai kondensasi. Berikut ini adalah rangkaian alat destilasi sederhana. Dan berikut ini adalah rangkaian alat destilasi fraksional atau bertingkat. Alat yang secara umum akan digunakan adalah mantel pemanas, pengaduk magnet, dan tabung reaksi. Sedangkan untuk alat pada perangkat destilasi sederhana terdiri dari labu alas bulat, konektor distilasi, kondensor, klem, konektor, labu Erlenmeyer, dan termometer. Untuk perangkat destilasi fraksional terdiri dari labu alas bulat, kolom Vigrox, kondensor, klem, konektor, labu Erlenmeyer, dan termometer. Bahan yang akan digunakan terdiri dari etanol, aquades, etil asetat, toluena, larutan iodium 10%, larutan NaOH 10%, KMnO4, dan aluminium foil. Pertama-tama kita siapkan alat destilasi sederhana. Kita letakkan labu alas bulat ke dalam mantel pemanas. Kemudian pasang konektor destilasi ke labu alas bulat. Lalu pasang termometer ke dalam konektor distilasi. Selanjutnya, pasang kondensor. Pastikan kondensor telah terpasang dengan baik dan kencang pada klem. Selanjutnya, pasangkan konektor. Kemudian, konektor dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang digunakan sebagai tempat sampel. Usahakan konektor tidak mengenai dinding labu Erlenmeyer supaya tidak mengganggu proses menetesnya destilat. Lalu, pasangkan selang ke dalam kondensor. Selang ini berguna untuk mengalirkan air ke dalam kondensor yang nantinya akan membantu proses pengembunan destilat. Air akan masuk dari bawah kondensor
dan keluar melalui saluran selang yang ada di atas kondensor. Sampel etanol sebanyak 10 ml dan air sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Berapakah titik didih teoritis dari etanol dan air? Kemudian, masukkan stirrer bar ke dalam labu alas bulat untuk membantu proses menghomogenkan campuran. Panaskan labu alas bulat dengan mantel pemanas, dan pantaulah suhu melalui termometer yang terpasang pada alat destilasi. Kita lapisi mulut labu Erlenmeyer menggunakan aluminium foil untuk memaksimalkan terbentuknya uap pemanasan. Untuk mengalirkan air ke dalam kondensor, caranya adalah dengan menghubungkan pompa air ke arus listrik. Air akan masuk dari bawah kondensor dan keluar menuju saluran selang yang ada di bagian atas kondensor. Nyalakan kontrol mantel pemanas dan juga magnetic stirrer dengan pengaturan skala secukupnya. Kemudian, stirrer bar akan mulai berputar dalam labu alas bulat. Tunggu proses destilasi hingga terdapat produk yang menetes pada labu Erlenmeyer. Suhu ketika produk mulai menetes dicatat dan suhu tersebut dijadikan sebagai suhu awal. Proses destilasi dilanjutkan hingga suhu mendekati titik didih sampel etanol. Suhu akhir proses destilasi didapatkan sebesar 62 derajat Celcius. Kemudian, matikan kontrol mantel pemanas dan juga magnetic stirrer. Catatlah volume yang didapatkan. Kemudian, ambillah sedikit produk dan masukkan pada tabung reaksi bersih untuk dilakukan uji iodoform. Tambahkan 3 tetes larutan iodin 10% dan larutan NaOH 10% tetes demi tetes hingga warna iodium hilang. Amati perubahan yang terjadi, dan apabila belum terdapat perubahan, larutan dapat dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 menit di dalam water bath. Kita letakkan labu alas bulat ke dalam mantel pemanas. Pasang kolom Vigrox pada labu alas bulat. Kemudian, pasanglah konektor distilasi dan termometer ke kolom Vigrox. Selanjutnya, pasang kondensor. Pastikan kondensor telah terpasang dengan baik dan kencang pada klem. Pasanglah konektor dan letakkan gelas ukur sebagai tempat sampel. Lalu, pasangkan selang ke dalam kondensor. Air akan masuk dari bawah kondensor dan keluar dari saluran atas. Masukkan sampel toluena sebanyak 15 ml dan etil asetat sebanyak 10 ml ke dalam labu alas bulat. Kemudian, masukkan stirrer bar ke dalam labu alas bulat untuk membantu proses menghomogenkan campuran. Panaskan labu alas bulat dengan mantel pemanas dan pantaulah suhu melalui termometer yang terpasang pada alat destilasi. Catat dan amati perubahan dan suhu dari fenomena berikut. Tunggulah hingga produk menetes. Sampel yang didapat dipisahkan menjadi dua fraksi. Fraksi pertama, ketika awal menetes hingga sekitar titik didih etil asetat. Dan fraksi kedua, ketika awal menetes setelah fraksi pertama selesai hingga sekitar titik didih toluena. Produk mulai menetes pada suhu 26 derajat Celcius.
Setelah fraksi 1 didapatkan, suhu mantel pemanas dinaikkan hingga fraksi 2 menetes. Tampunglah produk dalam gelas ukur yang bersih. Fraksi kedua mulai menetes pada suhu 28 derajat Celcius. Proses destilasi dihentikan ketika sudah tidak terdapat produk yang menetes. Suhu akhir fraksi kedua didapatkan sebesar 60 derajat Celcius. Matikan magnetic stirrer dan juga kontrol mantel pemanas. Catat volume yang didapatkan untuk tiap fraksi. Untuk menghindari evaporasi, segera tutup gelas ukur dengan aluminium foil. Ambil 5 tetes dari masing-masing fraksi dan masukkan ke dalam tabung reaksi bersih. Tambahkan tetes demi tetes larutan KMnO4 sampai terjadi endapan hitam atau larutan menjadi keruh. Ukurlah volume larutan yang tersisa pada labu alas bulat. Volume yang didapatkan adalah sebesar 4 ml. Dan lakukan juga pengujian terhadap sampel yang tersisa tersebut. Perhatikan fenomena yang terjadi. Bagaimanakah fenomena pada reaksi antara masing-masing fraksi dan sampel sisa di labu alas bulat terhadap KMnO4? Kemudian, kalian diminta untuk mengkaitkan fenomena yang terjadi dengan teori yang ada. Gimana teman-teman percobaannya, menarik kan? Jadi dengan teknik destilasi itu kita bisa memurnikan alkohol dari campuran yang berisi alkohol dan air, juga pada campuran yang berisi etil asetat dan toluena. Nah, percobaan ini dipakai untuk memurnikan berbagai macam senyawa yang ada di dalam kehidupan kita. Salah satunya dipakai untuk penghilangan minyak. Nah, seperti biasa, setelah menonton video ini, kalian akan diminta untuk membuat laporan percobaan. Jangan lupa dikerjakan ya. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa.